بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، شكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita pada waktu ini, pada masa ini, pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama untuk kita memuhasabahkan diri kita dengan merafa'kan dengan sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan ganjaran ini, kelebihan ini, kesempatan ini kepada kita semua. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berada di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberikan berbagai kelebihannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga nak memberikan keampunan-keampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga nak melimpahkan rahmat-rahmatnya kepada kita sekalian. Jadi sebab itulah sidang jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang berbahagia, bulan yang mulia, bulan kesabaran, bulan gandaan ganjaran, bulan Al-Quran, bulan Al-Qadar, bulan keampunan, bulan pembebasan daripada bulan daripada api neraka, bulan rahmat, bulan kesihatan, bulan kesucian jiwa dan sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya yang bertuah sahaja untuk mendapat dan melalui bulan ini semata-mata. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah perlulah untuk kita mengambil kesempatan yang ada untuk bersungguh-sungguh, ya, bagi kita menggapai segala janjian-janjian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita memperoleh kebaikan dan agar kita memperoleh keampunan, agar kita memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada waktu yang ada ini saya tak nak cerita berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Ramadan itu ini dan sebagainya, kerana mungkin tuan-tuan dah dengar daripada ustaz-ustaz, penceramah-penceramah yang lain berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Ramadan dan sebagainya. Cuma pada hari ini kesempatan yang ada pada waktu yang singkat ini, saya nak membawa kepada tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan peringkat-peringkat puasa. Perlu untuk kita mengetahui bahawa puasa itu ada beberapa peringkat dan tingkatan, seperti mana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam jilid yang pertama pada sahifah apapun kesulatnya ke-61. Iaitulah Imam Ghazali rahimahullah menceritakan berkenaan dengan martabat orang yang berpuasa. Jadi sekarang cuba kita pastikan kita berada pada maqam ataupun martabat yang mana. Dan mudah-mudahan kita berada pada maqam dan martabat yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Baik, seperti mana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, maqamat ataupun maqam-maqam, darajat orang yang berpuasa itu ada tiga. Yang pertama, iaitulah puasa orang awam. Yang keduanya, puasa orang khawas. Yang ketiganya, puasa orang khawasul khawas. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, maqam yang paling rendah sekali bagi orang yang berpuasa ialah pada maqam awam,
iaitulah makam awam ini makam kebanyakan manusia, makam orang-orang biasa, bukan daripada golongan-golongan ulama, bukan daripada golongan-golongan siddiqin, bukan daripada golongan-golongan salihin. Ini makam kedudukan darajat orang-orang kebiasaan berpuasa. Iaitulah peringkat yang pertama, orang awam ini mereka berpuasa. Tetapi mereka hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga sahaja. Dan mereka menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa mereka. Dan maka kebanyakan puasa orang awam ini tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat pahala yang sangat minimum, ataupun mereka tidak mendapat apa ganjaran langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi apa yang mereka dapat daripada puasa mereka itu adalah lapar dan dahaga sahaja. Iaitu lapar dan dahaga sahaja. Bermakna daripada segi ganjarannya mungkin kurang ataupun mungkin tidak dapat langsung. Orang ini hanya berpenat lelah berpuasa sahaja, sedangkan tidak dapat apa-apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itulah kebanyakan orang awam, orang biasa dan kebiasaan manusia yang tak menjaga diri mereka daripada perkara maksiat dan sebagainya ini, mereka berpuasa tuan-tuan. Kita lihat mereka puasa, masya-Allah, sebulan penuh puasa. Tapi sembahyang dah. Mereka berpuasa tapi tidak menutup aurat. Mereka berpuasa tuan-tuan tetapi mereka mengumpat. Mereka berpuasa tuan-tuan tapi mereka melakukan perkara-perkara yang lama yang lalai, yang tidak langsung mereka mengambil kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ramadan ini tuan-tuan bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan pintu taubat dibukanya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam bulan Ramadan, awal nafsu kita dikekang dengan lapar dan dahaga, lemah untuk kita nak melakukan aktiviti macam biasa. Tapi kebanyakan manusia di dalam bulan Ramadan, dan mereka ini berpuasa tetapi hati mereka itu lalai. Mereka tetap tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa. Jangan kita berpuasa seumpama mana orang munafik. Orang munafik berpuasa tuan-tuan, dan mereka tidak menambah, mereka tidak melipat gandakan amalan mereka. Tetapi di dalam bulan Ramadan mereka gelisah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah orang munafik. Ini puasa orang munafik tuan-tuan. Bila dia berpuasa cepat-cepat, kalau boleh bila nak buka puasa, bila nak buka puasa, bila nak buka puasa, sudah rimas dia menahan diri dari lapar dan dahaga. Bila masuk bulan Ramadan tuan-tuan, mereka rimas nak baca Quran. Sepatutnya bulan Ramadan ini bulan diturunkan Quran. Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran berlipat kali ganda. Dalam bulan Ramadan tak ada pahala sunat tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan pahala sunat diberikan ganjaran wajib, dan yang wajib digandakan sehingga 70 kali ganda seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bulan Ramadan mereka rimas untuk baca Quran. Baca Quran pun sekejap tak boleh dihilangkan. Ngantuk letih. Sejuzuh pun tak habis dalam bulan Ramadan. Eh? Dalam bulan Ramadan mereka rimas nak sembahyang. Kalau imam baca panjang-panjang sikit dalam sembahyang tarawih, dan mula gelisah. Tak boleh duduk dia. Apa ni baca panjang sangat begitu begini. Sedangkan tuan-tuan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tak rimas untuk membasirkan masa mereka begitu sahaja. Mereka tak rimas nak lihat Facebook mereka. Mereka tak rimas lihat benda-benda maksiat yang ada dalam Instagram mereka. Mereka tak rimas buang masa mengumpat dan sebagainya. Mereka tak rimas nak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sedangkan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi rimas dan cemas. Inilah sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan tuan-tuan tidak ada pada diri kita, insyaAllah. Kalau ada, kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami semua ya Allah daripada bersifat seperti mana sifat orang munafik. Iza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ini seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mereka nak mendirikan sembahyang, begitu juga bila mereka nak mendirikan juga ibadah, mereka merasa malas. Maka inilah peluangnya tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan yang banyak kita rasakan ada banyak masa lapang kita, bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Cuba tuan-tuan bayangkan betapa rahmat Allah Subhanahu Taala limpahkan kepada umat-umat Islam dalam bulan Ramadan. Tak berbanding dengan bulan-bulan bukan Ramadan. Bulan mana yang paling ramai pengunjungnya di masjid? Yang paling ramai pengunjungnya di masjid adalah bulan Ramadan. Nak kena pula pada awal Ramadan juga. Seminggu yang pertama penuh masjid melimpah ruah. Tapi bulan-bulan yang lain tak ada jumlah. Dan sedangkan kalau nak difikirkan sibuk kerja kita dan sebagainya sama je. Dalam bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan kerja sama je tuan-tuan. Waktu kerja masuk, kerja keluar, kerja sama je. Bahkan mungkin bulan Ramadan ni kita lagi sibuk. Nak berbuka lagi, nak itu ini dan sebagainya. Tetapi kenapa di dalam bulan Ramadan kita boleh menjengah masjid Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita boleh mengunjungi rumah-rumah Allah? Itulah tandanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Dan sesungguhnya yang mengimarahkan, yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud beriman di sini tuan-tuan, orang-orang yang sempurna iman. Bukanlah yang tak datang masjid itu tak ada iman. Bukanlah yang tak datang masjid itu kafir pun tidak. Yang boleh datang ke rumah Allah, yang mengimarahkan rumah Allah, itulah tanda-tandanya orang yang sempurna imannya. Sebab itu tuan-tuan, hati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam bulan Ramadan ini, pada peringkat yang pertama, seperti yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, peringkat orang awam, mereka berpuasa sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga dan daripada perkara yang membatalkan puasa saja. Sebab itulah tuan-tuan, hati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dalam mudah-mudahan, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang pertama ini. Kemudian tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang ada ini, iaitu maqam yang kedua, iaitulah maqam khawas. Seperti mana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Siapakah mereka ini maqam yang khawas ini tuan-tuan? Pada maqam yang khawas, iaitulah puasa-puasa orang-orang yang saleh, puasa-puasa orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Iaitulah mereka menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan juga mereka menahan diri mereka dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala-pahala puasa. Contoh-contoh, beza di antara membatalkan puasa dan beza di antara membatalkan pahala puasa. Beza tuan-tuan. Ada orang puasa-puasanya okey, lulus, lepas. Tapi tak ada pahala. Seperti mana yang kita sebut tadi. Ada orang yang puasa, dia dapat lulus puasa, puasanya lulus, puasanya dikira Allah Ta'ala, dia juga dapat ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada makam yang kedua ni tuan-tuan, orang yang menjaga diri mereka daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, yang telah ada 8 perkara kalau kita rujuk kepada kita kitab fiqh, apa ada perkara-perkara yang kita buat batal puasa kita, dan juga mereka menjaga diri mereka ini daripada perkara membatalkan puasa. Maka dalam bab ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlulah dijaga 7 perkara. 7 perkara ini perlu dijaga supaya kita bukan sekadar berpuasa, bahkan kita mendapat pahala, mendapatkan jalan puasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya itu menjaga mata kita daripada melihat perkara yang haram. Masya-Allah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup akhir zaman ini ujiannya cukup hebat. Kalau dalam bab ujian mata ni cukup hebat tuan-tuan. Dulu kalau orang nak tengok maksiat susah. Kalau orang nak tengok benda-benda lucah susah. Kena ada tape-nya, kena ada CD-nya, kena ada player-nya. Sekarang tuan-tuan seperti mana berkata Syekhullah guru kami Al-Habib Salim Asy-Syadzili. Sekarang ini perkara maksiat diseret masuk ke dalam masjid. Sumber-sumber benda-benda lucah berada dalam poket kita saja tuan-tuan. Bahkan setengah daripada manusia yang datang ke masjid untuk sembahyang sempat lagi untuk menilik gambar-gambar porno dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ini kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya jaga mata kita daripada memandang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihatlah di dalam mana-mana kitab tasawuf, perkara pertama yang disuruh jaga adalah anggota tubuh badan kita ni adalah mata. Kerana hasil daripada pandangan mata ini memberi bekas dalam hati kita. Dan bagaimana kita nak orang kata berasa kelazatan iman, kelazatan beribadah sekiranya hati kita ini cuma hati kita ini kotor. Maka di antara penyebab yang paling besar yang menyebabkan mata kita ini kotor adalah melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Iaitu menjaga mata kita ya, daripada memandang perkara yang haram. Seperti mana sabda Nabi SAW, An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Dan mata ini merupakan panahan yang beracun daripada panahan iblis. Artinya kalau kita tak jaga mata kita, ya, maka kita akan terjebak daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam bulan puasa ini kurangkanlah kita ber-FB tuan-tuan. Ya, kurangkan tengok headset kita. Kurangkan tengok Instagram kita dan tak macam-macam lagi kita. Ya, adakah lebih baik lagi kita memperbanyakkan melihat mazhab, melihat Quran daripada lihat FB, melihat headset, internet dan sebagainya. Mendingan kalau headset tuan-tuan kita tengok Quran, baca Quran dalam tu, baca perkara-perkara ilmiah itu tak apalah. Ya, ini perkara yang melawakan. Kalau dalam FB itu tuan-tuan, apa yang tak ada dalam tu? Ya? Celah-celah kita duk tengok FN friend kita ni semua dimasuk promote ubat kuat lah, itulah, inilah. Habis semua tu lah. Ya? Maka sebab itulah pertama sekali mata kita perlu dijaga. Tu saya kata susah akhir zaman ni tu kan. Ya, ujian kita. Ya? Gitu juga bila petang-petang kita dah pagi dah jaga, tengah hari dah jaga, Masya Allah. Petang pun dah jaga. Last-last minute nak pergi beli makanan di bazar Ramadan. Pijak kaki saja di bazar Ramadan tu kan. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya? Dalam sekarang di bazar Ramadan bukan orang Islam kita saja yang memerintah. Yang bukan Islam pun ada, yang Islam pun, yang pakai tak sunnah pun banyak. Eh? Jadi mata kita itu perlulah kita jaga betul. Tidak ada hajat tentang, eh? Janganlah kita pergi ke tempat-tempat yang boleh menyebabkan mata kita ini terjebak kepada perkara maksiat. Itu yang pertama. Yang keduanya, jaga lisan, jaga lidah kita. Eh? Jangan kita menggunakan lidah kita ini kepada perkara-perkara yang tidak baik, maki hamun, mengumpat dan sebagainya. Nak mengumpat sekarang ni tuan-tuan kan susah. Eh? Walaupun kita tak bergaul dengan orang tuan-tuan, kita boleh mengumpat atau dengan tangan kita memetik sekalipun. Dan kita boleh menyebut benda-benda yang ikut suka kita lah dalam FB dan sebagainya. Eh? Maka jaga lisan kita. Jangan berkata benda-benda yang tidak baik. Jangan berkata benda-benda yang keji dan jelek. Dan gitu juga dia yang caranya lagi memelihara telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang melawakan, perkara-perkara yang melalaikan. Daripada kita mendengar music-music dan sebagainya, apatah lah kita dengar bacaan Al-Quran. Masuk dalam kereta tuan-tuan, besar sibuk-sibuk nak buka atau music lain ini sebagainya. Masuk dalam Quran, apa salahnya kita buka Quran? Masuk dalam Quran, pasang sini salawat. Masuk dalam Quran, apa salahnya kalau kita mendengar nasyid-nasyid? Eh? Khususnya di dalam bulan puasa. Supaya kita tidak mau puasa kita itu termasuk dalam golongan yang pertama, kita sebut golongan orang Allah. Dan kita nak menjadi sekurang-kurangnya golongan khawas. Iaitulah menjaga telinga kita di antaranya. Dan gitu juga daripada mendengar umpatan. Kita tak umpat, tapi kita suka mendengar umpatan. Pun termasuk juga dalam golongan orang yang umpat. Al-Mu'tab wal-Mustami' syarikani fil ismi, kata Nabi. Orang yang mengumpat dan orang yang tukang mendengar umpatan itu serupa saja, kata Nabi SAW, dalam berdosa. Jadi tuan-tuan, kita sekarang nak umpat, tak payah sebut, di mulut pun boleh umpat. Tuan-tuan, mana umpat ni kita menyebut sesuatu tentang saudara kita yang dia tak suka dengan. Itu umpat maksudnya. Tak kira di depan ataupun di belakang, tak kira. Ya? Jadi sekarang ni kalau kita dapat video, kita dapat orang kata orang share-share, ya? Pada kita klik-klik dan sebagainya yang menyebut pasal tak baik tentang orang, tuan-tuan berhati-hatilah. Kalau benda tersebut itu tidak benar, itu namanya fitnah, ya? Kalau benda itu betul sekalipun, tapi benda itu benda buruk kepada orang lain, itu namanya mengumpat. Kalau kita tak share tapi kita suka berulang-ulang kali kita tengok, maka serupa sahaja dosa kita dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita share. Eh? Maka orang lain berkongsi, orang lain berkongsi, orang lain berkongsi. Maka bukan sekadar pahala sahaja jariah, bahkan dosa juga jariah. Maknanya jariah ni tuan-tuan, orang kata berkali arus, masuk dosa, masuk dosa, masuk dosa. Maka jaga telinga kita. Yang keempatnya, jaga tangan dan kaki. Eh? Dan begitu juga anggota-anggota yang lain daripada perkara yang haram, perkara yang makruh dan perkara yang sia-sia. Tangan kita, kaki kita, daripada kita melakukan perkara-perkara yang haram dan sia-sia. Dan yang kelimanya, menjaga perut kita. Eh? Supaya kita ni termasuk dalam golongan khawas, lagi perkara yang nak dijaga adalah perut. Maksud jaga perut ni di sini tuan-tuan, itulah permakanan kita. Sepatutnya di dalam bulan puasa, umat Islam boleh menjaga makanan.
boleh berjimat-jimat, boleh mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan Ramadan ini adalah bulan pembaziran. Statistik yang dibuat, maka pembaziran ini berlaku lagi hebat daripada bulan puasa, daripada berbanding bukan bulan puasa. Berton-ton sehari makanan umat Islam bazirkan ketika berbuka puasa. Tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berbuka puasa tuan-tuan dengan beberapa biji buah tamar dan juga dengan air sejuk saja. Eh? Kita tuan-tuan buka puasa buah tamar ni kita tak sentuh dah tuan-tuan. Nu banyak lagi yang ada. Anu ada sup, ada gulai kawah, ada nasi kabu, ada nasi dagang, ada nasi minyak, ada nasi Arab, ada. Sehari berbuka puasa tuan-tuan, berbagai-bagai juadah dan hidangan, bahkan makanan yang kita tak pernah jumpa dalam bulan Ramadan ini datang dalam bulan Ramadan. Babau tibulinnya, apalah itu ni, macam-macam tuan-tuan yang tak pernah jumpa dalam bulan Ramadan selain daripada bulan Ramadan, bulan Ramadan ada. Dan sepatutnya bulan Ramadan pesta ibadah. Tapi kita jadikan bulan Ramadan ini biasa pesta makan. Pesta untuk nak memuaskan perut kita. Bukan tak bolehnya tuan-tuan nak makan, makanlah. Nak bersedap-sedap tapi berpada-padalah. Jangan sampai membazir. Ya? Sebab itu tuan-tuan, kita tak mampu nak bertarawih pada malam hari. Kita jadi malas, rasa mengantuk, rasa letih nak bertarawih di malam hari. Sebab perut kita kenyang tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, percaya tak percaya, kalau tuan-tuan ni memang, insyaAllah saya yakin yang ada sini ni semua yang datang tarawih. Tapi bezanya setiap kali tarawih kita ni, Allah letih kita nak buat 8. Kalau boleh nak buat 8. 20 ni tak mampu lah. Sebab letih, ngantuk. Sebenarnya tuan-tuan, bukan letih sangat pun. Dia bukan ngantuk sangat pun sebab perut kita kenyang. Cuba tuan-tuan tak percaya, cakap saya, buka puasa ni tuan-tuan. Makanlah 3 biji tamar. Minum air kosong. Kemudian sudah semayang maghrib, ada banyak masa lagi. Kita nak baca Quran, kita nak itu nak ini, kemudian teruskan dengan tarawih. Tuan-tuan dapat rasa betapa ringannya tarawih tuan-tuan. Apabila perut kita ni tidak terlalu kenyang. Tak apalah, kalau ustaz 3 biji buah tamar ustaz, mana boleh, tak apalah makanlah nasi. Tapi ambil sama nasi, jangan dimakan banyak, makan sedikit tuan-tuan. Sesenduk nasi cukuplah. Buah tamar 3 biji, sesenduk nasi, ambillah ulam-ulam sayur, kemudian daging. Jangan makan sampai tak boleh nak masuk dalam tuan. Tak payah tambah-tambah. Kalau tuan-tuan tak percaya, buat macam ni. Makan jangan dibanyak, insyaAllah tuan-tuan mampu untuk bangun bertarawih. Tak ada rasa malas, tak ada rasa ngantuk, tak ada rasa letih. Bila perut kita itu tidak kenal. Sebab itulah perlu dijaga perut kita. Bahkan dalam bab menjaga perut ini tuan-tuan, kita menjaga perut kita ini daripada perkara yang haram dan daripada perkara-perkara yang syubhat. Dan begitu juga menjaga perut kita dari berlebihan daripada makan makanan yang halal. Ini dalam bab menjaga perut. Bukan sekadar nak jaga yang haram, bukan nak sekadar nak jaga perkara-perkara yang syubhat. Bahkan menjaga juga perut kita ini daripada berlebihan daripada memakan makanan yang halal. Sebab itu tuan-tuan, betul kita nak meraihkan anak-anak kita yang baru puasa, nak makan itu, trin itu, trin ini. Ada 10 orang anak, takkan hari-hari kita nak penuhi 10 keinginan mereka. Ada 10 orang anak, hari yang pertama tak apalah, kita buat nasi goreng ayam lah, belum nak makan nasi goreng ayam. Adik nak makan nasi minyak, esok kita buat nasi minyak. Bukan semua di longgok hari itu juga tuan-tuan. Ya? Gitu juga dengan air dan sebagainya. Cukuplah dengan satu jenis air sudah. Rasulullah buka dengan air sejuk ya tuan-tuan. Tak ada teh ais, tak ada air tebu, tak ada pun. Dengan air sejuk sahaja. Kalau kita teringin nak minum air yang sedap, air sejuk boleh. Ya? Tapi cukuplah dengan satu jenis air sudah. Ajar keluarga kita ini. Ya? Bahawa di bulan Ramadan bukan untuk membazir, di bulan Ramadan untuk kita bersyukur, memadai dengan rezeki yang ada. Ini kita mewarisi tradisi turun-temurun tuan-tuan. Bila bulan Ramadan tuan-tuan, mak-mak kita dulu-dulu ni, dia lungguk makanan macam-macam tuan-tuan. Nak meraihkan anak-anak dia, puasa. Dengan air itu, dengan air ini, dengan itu, dengan ini, pergi beli lagi di bazar Ramadan lagi, masak macam-macam jenis lauk. Niat mak kita tu baik dah tuan-tuan. Niat buat kita tu baik. Sebab apa nak meraihkan kita berbuka puasa. Tetapi kita nak upgrade sikit.
Nak ubah sikit mentaliti macam dulu ni, kita ru'ikan juga keluarga kita. Kalau mereka nak makan sedap, kita ru'ikan tak apa. Tapi tak perlu dah kita ajar anak kita ni mesti kena longgok macam-macam makanan, tidak tentang. Dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan untuk mendirikan ibadah, bukan makan ni untuk nak memenuhkan hawa nafsu perut kita. Jadi tuan-tuan, bila pun puasa, berpada-pada dalam bab pemakanan. Sebab itu disebutkan menjaga akan perut kita. Sebab itulah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a banu adam wi'an syarra min batnihi. Tidaklah yang paling keji anak Adam itu apabila dia memenuhi perutnya dengan makanan. Jadi bila siapa tu makan perut sampai kenyang, itu adalah perbuatan yang paling keji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam menjaga perut, jaga daripada yang haram, yang syubhat, yang halal, dan jangan berlebihan. Jaga ini tuan-tuan. Apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man akala halalan 40 yawman nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang makan makanan yang halal 40 yawman, 40 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawwarallahu qalbahu, niscaya Allah menyinarkan cahaya di dalam hati. Kita pelik tuan-tuan, kenapa anak kita tak dengar cakap kita? Pelik kenapa anak-anak kita ni tak nak sembahyang? Isteri kita degil lawan kita. Sebab apa? Di antara puncanya tuan-tuan, makanan. Apabila hati itu khasiah, apabila hati itu keras, tidak ada nur, tidak ada cahaya. Di antara penyebabnya adalah, selain daripada perkara maksiat dilakukan, adalah makanan. Sebab itu Nabi sebut, siapa yang boleh jaga makanan dia 40 hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangkan, membersihkan semula hati. Sebab itu apa benda yang kita nak balik bagi makan kepada anak isteri kita tuan-tuan, pastikan sumbernya, pastikan gaji yang kita peroleh setiap hari, bulan-bulan kita untuk menyara ahli keluarga kita, daripada kerja kita yang amanah, bukan yang kita pecah amanah, bukan yang kita khianat. Semua itu memberi kesan di dalam hati anak-anak kita. Sebab itu tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keenamnya, iaitulah dengan kita, orang kata yang keenamnya, dengan apa yang kelimanya tadi, menjaga perut, dan yang keenamnya, perkara yang mesti dijaga, janganlah kita memenuhi perut kita dengan makanan. Kerana makanan itu menyebabkan malas, meningkatkan syahwat kita, mengeraskan hati kita. Dan yang ketujuhnya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima tadi menjaga perut, dan yang keenam tadi jangan kita bermalas-malasan, dan yang ketujuh sentiasalah kita takut dan merojak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut artinya tidak, takut maksudnya ini bimbang, takut sekiranya kita melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna takut. Bukan takut tak tentu pasal anak. Di dalam sifat-sifat, di antara sifat mahmudah, kalau kita mengaji dalam subjek tasawuf, di antara sifat mahmudah adalah al-khawf. Khawf artinya takut. Takut wa imma kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun takut kepada terjebaknya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mestilah nanti dalam bulan Ramadan kita kena ada sifat khawf, yakni takut. Takut tuan-tuan, takut sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tak terima Ramadan kita. Dan dalam hadis yang masyhur yang kita selalu dengar berkenaan dengan Ramadan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada mimbar, Nabi menyebut amin, 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 tiga kali amin Nabi sebut. Jadi sahabat pun tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Rasulullah naik mimbar, Rasulullah kata amin, naik lagi Rasulullah kata amin, naik setingkat lagi, satu tangga lagi Rasulullah kata amin. Apa yang diaminkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, maka tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini didatangi oleh Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Jibril datang, Nabi Jibril pun berkata kepada aku, ya Rasulullah, wahai Muhammad, siapa yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan tetapi Ramadannya tidak diampunkan dosanya, Ramadannya itu tidak mengampunkan dosanya, maka orang ini masuk ke dalam neraka dan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata amin. Dan lagi kata Jibril alaihissalam, barang siapa yang sempat, yang ada kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada keduanya
dia tidak melakukan kebajikan kepada mereka dan mereka dan mati mereka itu, dan maka mereka itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka Nabi kata amin. Dan yang ketiganya kata Jibril, sesiapa yang disebutkan namamu ya Muhammad tetapi dia tidak berselawat kepadamu dan dia meninggal dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga dan dia tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan amin. Jadi tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, takut, bimbang juga sekiranya Ramadan yang datang ini tuntutan berlalu sia-sia sahaja. Sedangkan salafus salih, pada orang-orang yang mutaqaddimin, para salafus salih, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah pun membuat persediaan. 6 bulan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah buat persediaan. Apa persediaan mereka itu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bila mereka masuk ke bulan Ramadan masuk dengan hati yang tulus dan bersih dan hati mereka sedia untuk menerima segala rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah berlalunya Ramadan, para salafus salih kita tuan-tuan, 6 bulannya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh agar supaya Allah menerima akan Ramadan mereka. 6 bulan berlalu Ramadan, hari-hari minta, ya Allah terima Ramadan kami, ya Allah terima Ramadan kami, ya Allah terima Ramadan kami, ya Allah. Bermaknanya tuan-tuan, para ulama kita, salafus salih kita ni tuan-tuan, setahun sebelum masuk Ramadan sudah ada persediaan. Wa iman 6 bulan sebelumnya ataupun 6 bulan selepasnya, mereka setahun itu tuan-tuan tidak lekang, tidak lalai hati mereka daripada mengingati Ramadan. Kerana Ramadan ini tuan-tuan bulan rahmat, maghfirah, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dan gitu jugalah seperti mana yang kita dengar daripada hadis Nabi tadi, maka orang yang berlalu Ramadan, Ramadan tersebut tak mengampunkan dosa, maka orang ini orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini orang yang celaka, kan? Orang yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini golongan-golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah ya Rahman, terimalah Ramadan kami ya Allah. Kita tidak tahu tuan-tuan, mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Adakah masih kita berkesempatan untuk mendapat next Ramadan? Tahun depan punya Ramadan lagi tuan-tuan. Sekarang kita masih lagi berada, boleh katakan masih lagi pada fasa dan masuk pada fasa yang pertama. Masih lagi berada dalam fasa yang pertama Ramadan tuan-tuan. Masih lagi ada masa tuan-tuan. Dan mudah-mudahan kita jangan sia-siakan masa yang belum mula dengan tadarusnya, yang belum mula dengan baca Qurannya. Silakan mulakan dengan baca Quran. Belum ada masa lagi, belum terlambat lagi tuan-tuan. Yang masih lagi belum bersungguh-sungguh dalam menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram, masih lagi berkesempatan tuan-tuan. Yang masih lagi orang yang tak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tarawih, bersungguh-sungguh, masih lagi ada masa tuan-tuan. Bahkan sekiranya Ramadan masih lagi ada satu hari saja tuan-tuan, masih ada masa buat kita tuan-tuan. Apatah pula kita masih lagi banyak lagi berbakti Ramadan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini tuan-tuan mendapat rahmat dan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita. Dan mudah-mudahan mengampunkan segala dosa kita. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kesempatan kita kepada Ramadan yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, dan saya rasa cukup untuk setakat ini sahaja pertemuan kita pada petang ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, ada kelemahan dan sebagainya. Yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kurangan itu daripada diri hamba yang sebab kekurangan yang kuat ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala sentiasa membimbing kita kepada keridhaan dan kepada kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qali hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك ولجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم ادخلنا يا الله في زمرة الصالحين وفي زمرة الصادقين وفي زمرة الذي مقبول عندك يا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أبرحنا يا الله ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين فيها لرمضان السعادة. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته